a la iglesia, había que esmaya. No me gusta. Ay, perdido. Ya no me paham, tak paham sudah. Semu tengok drama lah dulu. Ambil je semayang lah, tengok drama terus. Saya tuan drama ni bila-bila pun boleh masuk, boleh kita tengok. Dan kita dah tahu dah keputusan drama itu mesti kahwin hero ni. Waktu lagi kita sibuk nak menunggu. Ya Allah, tapi yang belum tahu kesudahan kita ialah kita. Di mana nak mati, bagaimana nak meninggal, di mana kita mati, bagaimana kita akan meninggal dunia. Allah terima kita atau tidak, amalan kita diterima atau tidak, dosa kita dihapus ataupun tidak, yang itu yang kita tidak tahu. Maka sekarang lepas mayang, zikirlah sekejap. Lepas mayang, buatlah ibadat sekejap. Ibadat-ibadat tertawa. Baca Quran, berzikir, i'tikaf. Supaya Allah hapuskan dosa kita. Kemudian kata Rasulullah, al-jum'ah ilal jum'ah. Daripada jum'ah, pergi ke jum'ah. Allah Ta'ala hapuskan dosa kita selagi mana kita belum buat dosa-dosa besar. Menunggu hari jum'ah yang akan datang. Kemarin jumaat kita dah selesai, malam jumaat kita dah selesai dah. Kita pun tak sabar lagi nak sembahyang jumaat. Minggu depan aku datang lagi nak solat jumaat. Ada perasaan macam itu tuan-tuan, menghapuskan dosa kita. Tambah pula sembahyang di masjid yang baru macam ini. Wah, selesa, cantik, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Parking tu dekat rumahan kan, setengah jam pula keluar. Jam terus dia cakap, inilah kali terakhir aku semayang. Dengan sebab kau jam saya jumpa, kau dah boleh ikut masjid. Aduh, payah betul lah. Datang je naik motosikal, datang je naik kereta, datang je naik taksi, datang je naik bas kalau dah tahu jam. Yang pentingnya aku nak dapatkan fadilah. Allah hapuskan dosa selama seminggu. Sekarang tuan-tuan kita menunggu Ramadan, wa Ramadan ila Ramadan. Daripada Ramadan, pergi kepada Ramadan yang akan datang. Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita. Sekarang bulan Ramadan akan sampai, bulan penghapusan dosa akan datang. Allahu Akbar, seronoknya kita tuan-tuan, keistimewaan Ramadan kepada kita. Sampai Nabi SAW kata, man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh pengharapan, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah, berbahagia yang dirahmati Allah. Bila kita sebut bulan Ramadan adalah bulan penghapusan dosa, kita pula banyak dosa, kenapa kita tak gembira dengan Ramadan? Suka lah. Suka dengan kedatangan Ramadan ini pun dapat pahala. Ini kita masak muka. Kenapa abang masak muka? Aku tak kira ke puasa berapa hari lagi. Apa aku nak makan? Tak ada yang mati bang-bang orang yang puasa bang. Tak ada yang mati. Sehat orang puasa. Bukan 24 jam tak makan. Nanti pukul 7-10 minit, 7-15 minit maghrib masuk, makanlah. Itu yang dia tunggu waktu berbuka tu, 6.30 petang dah pegang kurma. Astagfirullahaladzim. 6.30 petang dah bersila dah meja ni begini pegang kurma. Mereka lapar berarti orang kan. Makan dia kerjanya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW sebut apa? Idza jaa Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun nar wa suffidatish syayatin. Bila datang sahaja Ramadan, akan berlaku kepada kita tiga perkara. Pertama, futihat abwaabul jannah, akan dibukakan pintu-pintu syurga. Tuan-tuan, kita bila datang Ramadan, kita sibuk berhias rumah. Bila datang Ramadan, kita sibuk berhias rumah. Tuan-tuan tahu tak, bila datang Ramadan, syurga dihias. Kita sibuk hias rumah. Yang syurga pula dihiaskan bila datang Ramadan. Beza tu tuan-tuan.
Kita nak apa? Saya tak tahulah budaya orang Singapura, tapi budaya saya orang Malaysia, tuan-tuan, baju raya dah tempah 3 bulan lepas. Kalau lama-lama tempah, ustaz, nanti tailor reject. Ha, kereta dah ditempah. Sebelum raya, mesti dapat kereta. Saya nak balik kampung, naik kereta. Cushion pun ditukar. Sebab cushion yang lepas, tak nak nanti buat open house, nanti kita mulakan, ini kan pemakas punya. Yang kita duduk sibuk sekarang ialah raya, 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 raya. Puasa pun belum pada cakap raya. Yang Allah Ta'ala menghiaskan syurga sekarang tuan-tuan dengan perhiasan yang sangat cantik. Syurga itu sudah cantik. Tetapi bila datang Ramadan dihiaskan lagi lebih cantik. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita mendapat syurga. Yang keduanya apa tuan-tuan? Wa ghulliqat abwaabun nar, ditutup pintu neraka. Kita pula pergi buka balik pintu neraka. Ha, pergi buka balik. Allah kata puasa ni jaga mulut. Kita masih itulah numpang. Numpang. Pergi pasar Ramadan di Johor. Pergi sana beli kuih. Balik-balik ke rumah, kuih dia basi. Celaka. Ini kau baru je puasa, kau sempat celaka. Ya, Ustaz. Basi. Dah tahu basi, kenapa kau tak test masa dia jual? Ustaz pun bodoh juga, nak saya puasa. Lupa. Tak tahu nak test depan dia, Ustaz. Saya pun tak puasa, tapi saya kontrol. Allah, janganlah maki. Tuan-tuan pula Ramadan, dia suruh kontrol mata supaya kita masuk syurga. Mata ni jadi baik, kita buka pula seluar-luarnya. Benda maksiat yang kita nak buat dalam bulan Ramadan, tengok, 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 terbuka balik pintu neraka. Padahal Allah dah tutup pintu neraka, nak bagi masuk syurga ni. Dan kata Nabi SAW, wasufidatil syayatin, dibelenggu syaitan-syaitan. Yang ini yang saya cakap pada tuan-tuan. Saya ada orang telefon, ada orang tersuat. Dia kata, Ustaz, anak saya bulan Ramadan histeria. Dia masuk hantu histeria. Jadi dia tanya Ustaz, Ustaz cakap bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Kenapa anak saya boleh masuk syaitan? Masuk rasukan. Kata syaitan mereka. Satu. Soalan kedua daripada orang penyintan perak. Dia kata, Ustaz, saya balik daripada semayang terawih. Dalam perjalanan saya balik ke rumah, ada satu lembaga putih di atas pokok, terbang di atas pokok, satu pokok, satu pokok. Saya nak tanya, Ustaz, apakah lembaga putih itu? Saya jawab, manalah saya tahu, bukan saya nampak. Apa pula saya nak tahu pula, apa benda lembaga putih itu? Jadi soalan dia, Ustaz, bagaimana adanya histeria, bagaimana adanya kerasukan kalau dikatakan bahawa syaitan itu dibelenggu? Saya jawab macam ini. Imam Syafi'i kata yang dibelenggu ialah syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat. Jin-jin yang tak jahat, dia tak dibelenggu. Jin kan ada dua jenis, baik jenis jahat. Yang dibelenggu yang jahat, samsing kamu dusun. Yang jenis jin baik-baik ni tuan-tuan, okey, dia tak ada, dia menolong. Kadang-kadang dia berpuasa, yang ni tak dibelenggu. Jadi kadang-kadang budak-budak ni tuan-tuan, kita tengok jin itu, kita terkejut. Makanya dia nak kerasukan. Jin bukan handsome macam kita. Jin tak handsome macam kita tuan-tuan. Kita, ya, kita jadi putih dengan sebab kita pakai pemutih muka. Jin tak payah pakai tuan-tuan. Jin confident dengan kehandsomean. Yang tak confident dengan handsome ni manusia. Cari jalan, gimana nak bagi putih muka. Allah Akbar juga. Saya cakap kat dia orang, dia tak payah jual kat Malaysia benda pemutih muka ni. Kalau agak-agak nak jual pemutih muka ni, dia kena pergi Afrika. InsyaAllah laku. Kena faham, faham. Tak faham saya. Tapi orang di Afrika pun tak kisah muka dia.
yang kisah kita. Sedangkan Allah tak tengok muka kita. Allah tak tengok kita hitam, Allah tak tengok kita putih, Allah tak tengok tuan-tuan, yang Allah tengok hati. Kenapa kita hari ini nak kata elek hitamnya, elek putihnya? Putihkah, hitamkah, semua makhluk Allah. Yang kita kena kawal, yang kita kena bersih, yang kita kena jaga hati. Tapi hati tak nak dijaga, yang nak dijaga muka. Muka sana ini kulit saja kusam. Bagaimana nak jadikan ini cerah semula? Allah tuan-tuan. Allah jawab tadi Al-Baqarah 184, wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu berpuasa, baik pada kamu. Bila buat kajian, macam mana yang dikatakan puasa itu baik? Yang itu baru kita dapat. Puasa menjadikan kita ini awet muda. Orang yang selalu berpuasa lambat tua. Itu saja tuan-tuan. Balik tuan-tuan buka balik artikel, tuan-tuan buka balik jurnal yang ditulis oleh doktor-doktor yang bukan Islam. Mereka bukan Islam, mereka tidak Islam, tapi mereka mengkaji kenapa berpuasa. Maka mereka menjawab, di antara hikmah dan kebaikan berpuasa ialah mengekalkan keremajaan, kemudaan dan menjadikan lambat untuk tua. Jadi itu rahsia pertama, kebaikan pada kesihatan duniawi. Puasa ini ada nikmat dua. Satu nikmat agamawi, ukhrawi. Satu lagi nikmat duniawi. Nikmat akhirat, ukhrawi, ditutup pintu neraka, dibuka pintu syurga, diberikan kepada kita pahala yang berganda-ganda. Itu agamawi ataupun ukhrawi. Yang dunia nombor satu, dia kata dunia ini siapa yang rajin puasa, Allah Ta'ala bagikan kepada dia awet muda. Subhanallah. Saya ni awet tua, dia kena puasa juga tuan. Yang saya cakap di stadium betul bulan lepas, saya bila saya naik ke petang, saya tengok pramugari itu lain macam. Sengih. Berkak saya pun tengok dia. Bahat dia datang berhenti kat saya, dia tanya, ustaz, ustaz nak minum sejuk ke nak minum panas? Saya kata belum lagi. Apa nama naik lagi, tunggulah. Kalau okey stabil kat atas kan, kau amatilah air panas. Sekarang ni tak kira naik, take off pula. Ayah pula kita kan. Okey, nanti saya tak tahu. Okey. Datang lalu tersengih-sengih. Dia berhenti pula, ya Allah Ustaz. Semalam dia tengok Ustaz kat YouTube, sekarang mantil. Dia tak tanya sama. Dia bilang, lain macam ni. Tinggal dekat juga. Kali ketiga tuan-tuan, dah separuh perjalanan dia berhenti. Dia cakap, Ustaz, saya dah mak tau. Masa 60 tahun. Okay. Masa janda, okey. Ustaz nak tak terlampau yang rumah saya? Putus harapan tahu itu. Saya ingat untuk dia, bukan nak dia. Allah, Allah, ngaku lu. Habis dia fikir umur saya berapa? Sekurang-kurangnya dia fikir umur saya 61. Maknanya saya kurang berpuasa sebab nampak muka tua. Jadi bulan Ramadan ini akan datang. Jom kita puasa banyak-banyak supaya kulit kembali ceria, otot-otot kembali tegang balik, akak-akak di bahagian belakang atas tu. Berpuasa ini menjadikan orang perempuan itu balik kepada kecantikan semula jadi. Subhanallah, apa-apa oi, kalau apa-apa nak isteri abang ni kulit cantik, kalau nak bodinya balik pada asal balik cantik elok gaya, suruh puasa. Ya Ustaz, iya. Masalah Ustaz isteri saya 79 Ustaz. Adakah dia balik pulih pada umur 19? Pula lah tau eh. Tak dapat saya menjawabnya. Menjadikan orang yang berpuasa itu tuan-tuan perutnya rehat. Bila perut rehat tuan-tuan, dia akan menjadikan badan kita sehat. Badan jadi ringan. Badan jadi kuat. Orang yang berpuasa cerdas otaknya, boleh berfikir dengan tenang sebab
perutnya dah kurang bekerja sekarang, maka otaknya yang saya katakan tadi main peranan, main peranan. Sebab bulan Ramadan ini kata Rasulullah, adakum Ramadan, syahrul mubarak, telah datang kepada kamu. Satu bulan yang kita panggil sebagai bulan keberkatan. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak bayar zakat, maka Ramadan lah yang terbaik sekali. Tuan-tuan bayang, siapa yang semayang, siapa yang buat amalan wajib dalam bulan. Berapa kali ganda semayang Jumaat bulan tak Ramadan. Itu baru semayang Jumaat. Bayangkan zakat, bayangkan haji. Sebab tu Nabi kata bila datang Ramadan buat umrah. Umrah dalam bulan Ramadan macam pahala haji. Maknanya dia bagi berganda-ganda. Zakat berganda, semayang Jumaat berganda, semayang lima waktu berganda. Subhanallah. Itu perkara-perkara wajib 70 kali ganda. Amalan-amalan sunnah mubarakah. Barakahnya digandakan macam dapat pahala wajib. Sebab tu saya kata tadi, kalau nak bayar zakat bulan 4, bayar zakat. Bukan zakat fitrah. Zakat fitrah tu zakat fitrah lah. Ni zakat-zakat harta, zakat perniagaan kita. Di mana nak bayar ustaz? Masjid Wak Tayu. Mereka perlukan wang untuk membangunkan masjid. Dan saya dah baca dah tadi, siapa-siapa yang membangunkan masjid, Allah bangunkan kepada dia mahligai dalam syurga. Tuan-tuan, jangan bayangkan mahligai dalam syurga ni sama dengan mahligai kita dalam dunia. Jangan. Mahligai kita dalam dunia sebulan tak sapu, sebulan tak mau berdebu. Dalam syurga, debu tak ada tuan-tuan. Ustaz, buat tu rumah sebesar dalam syurga. Kau cakap macam itu senang. Jangan cakap macam itu. Saya kalau boleh masuk syurga, ustaz, rumah kecil pun jadi ke ustaz. Jangan cakap. Yelah, kalau rumah besar-besar, mana boleh jalan besar-besar ustaz? Kata dia. Engkau ingat kau duduk di Malaysia ke? Saya jalan tu, saya tu jalan. Engkau ingat dalam dunia ke? Dalam jalan jam. Dalam syurga apa yang kau nak, tak pernah terbayang dengan pemikiran, tak pernah tengok dengan mata, tak pernah dengar dengan telinga, nikmat dalam syurga. Tak akan terbang macam Superman. Macam mana bentuk istananya, syurganya, kita tak tahu. Seluas langit dan bumi syurga itu disediakan. Masjid, kursi, masjid, Wak Tayu, saya nak wakaf. Nabi bersedekah bulan Rejab, Nabi bersedekah bulan Syaban. Tetapi bila datang bulan Ramadan, Nabi lagi kerap bersedekah. Nabi lagi lipat gandakan sedekahnya sebab keberkatan bulan Ramadan. Tuan-tuan, Nabi Muhammad itu ahli syurga pun bersedekah. Kita minta lah tuan-tuan, ahli apa? Kita ahli sunnah wal jumaat. Ahli sunnah wal jumaat. Semayang sunnah terawih datang, semayang jumaat sampai. Habis jumaat lebur. Habis semayang terawih bila datang? Next year. Bye. Itu malam terakhir Ramadan. Bila lagi tu nak datang dia? Tahun depan. Itu nama dia. Ahli jumaat. Ahli sunnah wal jumaat. Bukan ahli sunnah wal jumaat. Dia ahli sunnah dengan ahli jumaat saja. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi SAW kata tentang masalah dosa. Dalam badan kita, kita kalau nak elakkan daripada penyakit, kita kena ada imun. Bila kita ada imun, immunity yang kuat dalam badan kita, insyaAllah penyakit tak sampai. Sebab tu nama dia antibody kita kuat. Bila antibody kita lemah, penyakit pun sampai, kena hujan sikit pun demam, kena virus sikit pun dah sakit. Sebab kita punya antibody kita lemah. Kita memerlukan imun yang sangat kuat. Begitu juga tuan-tuan, orang buat di Jepun. Dia buat bangunan, dia buat rumah supaya tahan gempa bumi. Bila datang gempa bumi di Kobe ke apa benda ke, dia kata bangunan ni tahan gempa. Dia takkan rosak. Supaya menahan gempa bumi.
Ada orang tuan-tuan yang buat baju, baju yang dia pakai ni kalis peluru. Orang tembak tak lut. Tak tembaklah, tembaklah. Dia lupa kepala dia tak pakai. Dia pakai hanya di badan dia, kepala tak ada. Orang tembak daik yang nalilah. Ada orang yang pakai baju kalis abang. Bomba-bomba penyelamat ni tuan-tuan, dia pakai baju kalis abang. Panas macam mana pun dia tak rasa sebab bajunya itu menjadikan dia kalis daripada panas. Ada orang yang memakai baju kalis sejuk. Sejuk gila di luar. Dia relax je. Baju dia itu tuan-tuan, macam-macam jenis. Ada kereta kebal yang dapat menahan daripada kesan daripada radar. Kapal terbang pesawat fighter, jet fighter ni tuan-tuan, dia dapat menghalang daripada orang kesan dengan radar. Orang tak boleh tembak dia sebab dia halimunan. Tiba-tiba di depan rumah kita, radar tak dapat kesan. Itu benda di dalam dunia.